Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Kali ini sore ini saya lagi ada di peternakan yang ada di Empat Lawang yang berada di Desa Pancurmas, dan ini kebun sawit. Nah, ini peternakannya nih. Kapasitas 1000 ekor ayam. Bagi yang penasaran bisa tonton sampai selesai. Untuk dukungannya saya mohon like, komen, dan share video ini agar menambah semangat saya untuk membuat konten. Terima kasih. Salam sejahtera pengusaha muda. Sekarang saya sudah berada di dalam kandang ayam. Nah, sore ini saya mau panen telur ayam merah. Nah, ini ayam-ayam lagi sedang bersantap. Selagi ayam bersantap, kita coba panen telurnya satu persatu. Embernya kita taruh di sini dulu. Nah, ini kita coba ambil telur ayam satu persatu. Kita taruh di ember. Nah, ini untuk ayam lagi makan. Nah, jadi di baris ini ada tiga tingkat. Tingkat pertama, tingkatan kedua, dan tingkatan ketiga. Nah, yuk coba kita ambil tingkatan ke satu atau pertama. Ini tingkatan pertama. Nah, yuk kita mulai mengumpulkan telur ayam. Jadi sore ini kita mengumpulkan telur untuk agar nanti kita taruh di tray ataupun karpet. Untuk ayam-ayam lagi bersantap nih, sahabat pengusaha muda. Bagi yang menonton video ini, saya harap, saya mohon untuk memberikan like, komen, dan share supaya menambah semangat saya untuk beternak, menambah semangat saya untuk mengupload video-video terbaru. Jadi di sini kapasitas ayam ada 1000 ekor. Nanti kita pak menggunakan tray ataupun karpet. Oke, sekarang saya mau coba mengumpulkan telur-telur ayam ini dulu, nanti kita lanjut videonya. Untuk ukuran sendiri telur ayam di sini lumayan besar-besar ya. Mungkin karena pengaruh pakan ataupun bobot ayam yang standar. Ini umur ayam kira-kira sekitar 1 tahun lebih. Ayam ini akan diapkir sekitar 8 bulan lagi dan diganti dengan ayam yang baru, ayam yang berusia 3 bulan. 8 bulan lagi usianya tepat 2 tahun. Nah, jadi telur-telur ini nanti akan kita bawa ke sana untuk langsung di tray ataupun di karpet. Nanti kita bikin 5 ikat 5 ikat. Nah, ini ayam-ayamnya, sahabat pengusaha muda, masih menyantap makanan. Ini ayamnya nggak akan berhenti sampai gelap atau sampai lampu dimatikan. Teman saya nih lagi ngambil telur ayam. Yen, dapat banyak gak hari ini? Banyak juga. Banyak juga. Wow, gede-gede ya. Gede. Gede. Coba lihat embernya ini. Oh, lumayan tuh, udah mau 1 ember. Dilanjut, Yen. Ini lagi proses pengarpetan ini. Pengarpetan penyortiran. Penyortiran nih. Thank you.
Lanjut.